Maka barang siapa yang membiasakan diri membaca asma Allah halun halun halun, maka dia akan mendapatkan kecintaan yang luar biasa dari makhluk-makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, sudah lama saya tidak membahas mengenai tentang Jalut Sughroh. Kalau kemarin-kemarin saya membahas tentang Asma Birhatiyah, maka kali ini saya akan membahas mengenai tentang Jalut Sughroh. Mengenai tentang Jalut Sughroh, di mana sebelumnya sudah saya pernah sampaikan mengenai tentang Jalut Sughroh, maka kali ini saya akan menyampaikan fadilah daripada Jalut Sughroh bait ketiga. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai tentang fadilah dari bait ini, bagi sahabat-sahabat yang masih belum mensubscribe channel saya ini, mohon untuk mensubscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng supaya ketika saya membuat video yang baru, sahabat-sahabat tetap bisa mengikuti dan tidak ketinggalan beberapa faedah daripada apa yang saya sampaikan. Baik, mari kita mulai mengenai tentang Jalut Sughroh bait ketiga ini. Bunyinya adalah fakun ya ilahi kashifat durri wal bala bihayyin jala hayyin bihallin bihal halak. Fakun ya ilahi kashifat durri wal bala bihayyin jala hayyin bihallin bihal halak. Ini adalah lafaz atau bunyi daripada Jalut Sughroh bait ketiga. Apa saja fadilahnya? Fadilahnya di sini diantaranya adalah man wadoba ala zikri hadzal baiti, barang siapa yang membiasakan diri. Wadoba ini artinya tidak hanya sekali dua kali mengamalkan atau membaca, tapi dijadikan kebiasaan, dijadikan wirid, dijadikan rutinitas setiap hari, maka itu pengertian dari wadoba. Jadi Man wadoba ala zikri hadzal baiti fi kulli sabahin wa kulli masa'in, dibaca setiap pagi dan sore secara kontinuitas terus menerus. Apa fadilahnya? Fadilahnya adalah dibaca sebanyak asro marrotin, dibaca sebanyak 10 kali. Jadi asma ini atau bait ini dibaca sebanyak 10 kali setiap pagi dan sore. Pagi 10, sore 10. Kalau pagi itu setelah subuh, kalau sore itu setelah asar. Maka kasyafallahu anhu kulla hammin wa ghammin wa farraj anhu kulla karbatin wa kafahu syarral a'da'i wal khusum. Maka orang tersebut oleh Allah akan selalu hatinya dibuat bahagia, setiap kesedihan, kesusahan akan hilang dari dirinya, dan juga selamat dari gangguan-gangguan musuhnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan juga bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki ini ada rezeki yang memang disangka-sangka, contohnya ketika kita berjualan, kemudian ada orang yang membeli, itu rezeki yang bisa ditebak atau yang bisa disangka. Tapi juga ada rezeki Allah yang tidak perlu kita tidak tahu datangnya dari mana. Moro-moro langsung ada rezeki buat kita. Ini yang disebut min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Rezeki itu banyak macamnya. Ada juga rezeki yang memang harus dijemput.
Artinya kita harus datang ke pasar, maka menghasilkan uang. Ada juga rezeki yang harus ditunggu. Ditunggu di rumah, maka rezeki itu akan datang. Wa basata 'alaihi bil khairi wal barakah. Dan juga orang yang mengamalkan ini setiap pagi 10, setiap sore 10, maka Allah akan memberikan kepada dirinya kebaikan-kebaikan dan keberkatan di dalam hidup. Ini adalah fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua adalah wa man dzakara ismahu ta'ala hayyin, atau bisa dibaca hayyun. Jadi membaca hayyun, hayyun ini dari mana? Fakun ya ilahi kasyifad durri wal bala bihayyin. Nah, ini hayyin ini, atau kalau disebut sendiri hayyun, ini adalah nama Allah yang bukan menggunakan bahasa Arab. Jadi bihayyin, barang siapa yang selalu mewiridkan hayyun, 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 akibat kulli sholatin khomsatan wa isyrina marrotan, dibaca sebanyak 25 kali. Setiap selesai sholat 5 waktu dibaca hayyun, hayyun, hayyun. Jumlahnya adalah 25 kali. Maka apa yang akan terjadi? Nalah taisirul arzaki. Nalah taisirul arzaki. Maka orang yang membiasakan diri setelah selesai sholat 5 waktu membaca nama Allah hayyun, 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 maka dia akan mendapatkan rezeki yang sangat gampang. Artinya dia itu selalu dihampiri rezeki bila ta'abin, tanpa terlalu capek dan tanpa terlalu susah. Wal kifayati, dan juga bisa min kulli shay'in, bisa mencukupi dari setiap sesuatu. Wa tawfiril akli, dan juga akan mendapatkan kesempurnaan akal. Jadi akalnya itu oleh Allah selalu diwaraskan, selalu dihilangkan dari prasangka-prasangka yang tidak baik, sehingga akalnya itu selalu cemerlang. Wa fahmil ulumid daqiqati, dan juga oleh Allah akan diberikan ilmu-ilmu yang lembut, ilmu-ilmu yang bijak, ilmu-ilmu yang tidak diberikan kepada orang secara umum. Ini fadilahnya yang kedua. Wal ghani billahi anin nas, dan juga bisa kaya dan tanpa membutuhkan bantuan dari manusia. Pengertiannya bukan tidak perlu bantuan kepada manusia dalam setiap hal, karena manusia itu tidak lepas dari bantuan sesama manusia. Karena memang manusia ini adalah makhluk sosial yang selalu butuh kepada orang lain. Namun pengertian dari walghani anin nas ini adalah orang tersebut tidak tergantung kepada manusia. Dia hanya menggantungkan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, kemudian fadilah yang ketiga. Waman lazimah, barang siapa yang membiasakan dikro ismihi ta'ala, yaitu selalu zikir nama Allah halin. Jadi kalau tadi hayyun, maka sekarang yang halun, atau bisa menggunakan halin kalau diikutkan ke baitnya. Jadi halun, 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 ini dibaca, maka fadilahnya ini sangat luar biasa. Apa? Injadabat ilaihi afradul awali wa kana mahbuban inda sa'iril khulki wa yuthabbitullahu ta'ala qulubal khulki ala muhabbatihi. Maka barang siapa yang membiasakan diri membaca asma Allah halun, 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 maka dia akan mendapatkan kecintaan yang luar biasa dari makhluk-makhluknya. Injadabat ini adalah pengertiannya bukan cinta yang biasa, tapi sangat luar biasa. Sampai-sampai seakan-akan tidak bisa tanpa dia. Jadi injadabat ini dari asal kata jadabat yang pengertiannya gila. Makanya orang yang gila kepada Allah,
itu disebut dengan majdub. Jadi majdub itu orang yang gila kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini injadabat, maka orang-orang yang terbiasa mewiridkan halun 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 itu sebanyak-banyaknya, maka injadabat, maka semua orang yang memandangnya ini akan tergila-gila kepada dirinya. Ini sangat luar biasa. Jadi ketika sahabat-sahabat sekalian umpamanya mengalami problematika kehidupan yang selalu diasingkan, mengalami problematika yang oleh masyarakat dikucilkan atau oleh lingkungan dikucilkan, maka wiridkan halun halun, nama Allah halun halun ini, maka insya Allah injadabat, semua orang yang memandangnya, semua orang yang bertemu dengannya, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilunakkan hatinya dan akan diterima dengan senang hati oleh lingkungannya. Ini adalah fadilah yang ketiga. Tidak sampai hanya di situ, bahkan kata Kiai Musannif, wa yuthabbitullahu ta'ala qulubal khalqi ala mahabbati, selamanya dia akan selalu menyukai orang yang mengamalkan ini. Ini adalah fadilah yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke fadilah yang keempat. Wa man dzakara ba'da salatil maghrib, ini khusus barang siapa yang mewiridkan, menzikirkan setelah salat maghrib sebanyak 400 marrah, jadi sebanyak 400 kali. Wa tawahhama annahu akhadha qalba ahadin ilaihi, dan dia dikhususkan, dikhususkan pada seseorang, umpamanya kepada si fulan, kepada si fulanah, perempuan atau laki-laki atau siapapun yang membenci kita, maka apa yang akan terjadi? Jadi ijtadaba ilaihi bil muhabbati, maka dia akan juga jatuh cinta dan tergila-gila. Wal inqiyadu wat ta'ah, sehingga dia wal inqiyadi wat ta'ati, sehingga dia akan merasa tertaut hatinya dan dia akan taat mengikuti apa yang kita omongkan dan apa yang kita inginkan. Ini adalah fadilah yang keempat. Jadi ini lebih khusus. Jadi kalau sampean ingin melakukan pada satu orang, maka caranya adalah bacalah asma Allah yang halun halun ini sebanyak 400 kali dan dikhususkan kepada satu orang, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Dan pengamalan ini juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, maka ketika kita menginginkan seseorang mencintai kita, menginginkan salah satu orang mencintai kita, maka gunakanlah fadilah yang keempat ini, dilakukan setelah sholat maghrib, dibaca sebanyak 400 kali. Insya Allah orang yang terbacakan asma ini, asma Allah yang halun halun ini sebanyak 400, maka orang tersebut akan jatuh cinta kepada dirinya dan dia merasa tertaut hatinya serta dia akan taat kepada perintah-perintahnya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wa man lazima dzikra hal halat. Nah, sekarang nama Allah yang hal halat. Fi kulli yaumin ba'da salati subhi, ini dilakukan setelah salat subuh. Al-halat, al-halat ini juga nama Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak 72 marratan, sebanyak 72 kali. Maka apa yang akan terjadi? Katsurah farhuhu, maka dia akan selalu hatinya bahagia. Wa sururuhu, dan juga dia selalu gembira dengan apa yang terjadi. Apapun itu dia akan selalu merasa bahagia. Memang orang mukmin itu seharusnya seperti itu. Setiap hari apapun yang terjadi, dia selalu merasa hatinya itu bahagia. Sama dengan fadilah orang yang melaksanakan sholat tahajud ketika malam, maka paginya dia insya Allah akan mengalami kebahagiaan yang tiada tara, ketenangan yang tiada tara. Maka alangkah baiknya sahabat-sahabat pemirsa YouTube, ketika hati kita ingin selalu bahagia, tidak terlalu
dirundung apa namanya kesedihan, maka amalkan hal-halat ini setelah solat subuh sebanyak 72 kali. Wa ahabbahu kullaman ra'ahu, dan dia akan dicintai kulluman ra'ahu. Wa ahabbahu kulluman ra'ahu, dan dia akan dicintai oleh orang-orang yang melihat terhadap dirinya. Jadi orang yang selalu membiasakan diri membaca asma-asma Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah hati-hati mereka akan dibuat condong kepada kita. Maka jangan lupa kita harus selalu berzikir, karena hidup kita ini memang butuh gantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basatallahu rizqahu wa ahya qalbahu binuril irfan. Maka Allah akan melapangkan rezeki kita dan hati kita akan selalu dihidupkan dengan nur-nur irfan, dengan nur-nur pengetahuan. Jadi inilah fadilahnya ketika kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang selalu berzikir kepadanya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ini terdapat sebuah keterangan, barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan selalu menjadi tenang. Jadi ketenangan itu pasti ada sebab musabab. Sehingga ketika menghadapi masalah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang gantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut akan selalu merasa tenang, tidak pernah kecewa, tidak pernah merasa hidup sendiri, tidak pernah merasa seakan-akan dirinya orang yang paling tidak beruntung. Ini fadilah yang berkaitan dengan mewiridkan. Sekarang adalah fadilah yang terakhir. Nah, fadilah yang terakhir ini, wa man kata bil khotamah, barang siapa yang menulis khotam. Khotam itu sebuah wifik, sama dengan wifik atau azimah. Jadi kalau tadi dibuat wirid, kalau saat ini dibuat azimah. Fi awwali sa'atin min yaumil jum'ah, di jam pertama pada hari Jumat. Nah, mengenai jam ini nanti akan saya terangkan di waktu yang lain. Karena pengertian fi awwali sa'ah ini, karena nanti setiap jamnya itu berbeda. Makanya nanti kalau ingin menulis ini, ikuti konten saya yang menerangkan tentang jam-jamnya hari, di mana jam-jam itu ada saat kita bahagia, saat kita itu naas, saat kita itu untuk melakukan kebaikan, saat kita untuk melakukan keburukan atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu ikuti nanti, insya Allah akan saya jelaskan juga mengenai tentang hari, jam-jamnya hari. Wa katab haulahul baita khumsa marratin, dan dicat dan ditulis di pinggirnya. Jadi setelah kita membuat azimah yang seperti di gambar ini, kemudian kita di sampingnya itu ditulisi sebanyak khumsa marratin. Apa yang ditulis? Wa hamalah, yang ditulis itu adalah bait tadi. Jadi bait tadi itu ditulis sebanyak 5 kali. Wa hamalahu ma'ahu, kemudian dibuat azimah, dibawa bersamanya. Apa yang akan terjadi? Nalah kullama dzakarnahu, maka semua faidah yang dari nomor 1 sampai yang terakhir ini akan didapatkan oleh orang yang membawa azimah yang sudah ditulisi di sampingnya itu syair atau bait atau asma yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian wa man hamalahu wa tawajjaha fi hajatin qudiyat, dan barang siapa yang juga membawa azimah tadi untuk tujuan tertentu, maka insya Allah tujuannya akan tercapai. Contohnya ketika ingin hutang, ada orang yang berhutang ternyata enggak bayar-bayar, maka dibuatkan azimah pada hari Jumat jam pertama sesuai dengan tata cara tadi, kemudian azimah tadi dibawa. Maka insya Allah ketika orang yang berhutang tadi betul-betul punya hutang,
maka dia akan terbayarkan hutangnya. Tapi kalau memang tidak ada uangnya, bagaimana mungkin bisa membayar? Yang pasti ketika muazimah ini, orang-orang yang mempunyai hutang akan membayar. Kalaupun dia tidak punya hutang, orang tersebut akan berusaha bagaimana bisa dia membayar. Ini sangat penting bagi kita karena akhir-akhir ini banyak orang-orang yang berhutang tapi karena faktor kendala kehidupan yang problem masing-masing sehingga bayarannya itu selalu tertunda atau bahkan tidak terbayarkan sama sekali karena memang tidak ada yang mau dibayarkan. Wa in ulikoh ala tijarotin. Ketika tulisan azimah tadi digantungkan kepada tijarah, yaitu harta dagangan. Jadi ketika dibuat di warung atau dibuat di tempat dagangan, maka apa yang akan terjadi? Rubihat. Maka dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Artinya akan laris manis. Wa aqbala alaihi az-zabun. Dan semua pelanggan-pelanggan akan mendatanginya ketika diberi azimat tadi. Wa in uliqa ala waj'in zala waj'uhu. Dan ketika dibuat orang yang sakit, maka sakitnya akan hilang. Wa in uliqa alal bintil ba'irah tazawwajat. Apabila diberikan kepada perempuan-perempuan yang belum menikah, dibuat kalung kepada perempuan-perempuan yang belum menikah, maka perempuan-perempuan itu akan banyak yang melamarnya. Ini sangat penting sekali. Jadi silakan sampean nanti tulis bagi orang-orang yang masih belum berkeluarga, baik laki-laki maupun perempuan, maka buatlah kalung dan dibawa kemana-mana. Maka insya Allah dalam jangka waktu yang cepat, orang-orang tersebut akan menemukan jodohnya. Wa in uliqa 'alal marbut zalah daruruhu. Maka ketika digantungkan kepada orang yang kena guna-guna, kena gangguan dari alam jin, maka orang tersebut akan sembuh dan akan hilang mudaratnya. Ini adalah macam-macam fadilah, barokah, keutamaan, manfaat daripada bait ketiga daripada Jalut Sughra. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube, alangkah baiknya kita mengamalkan secara keseluruhan, yaitu fakun ya ilahi kashifat durri wal bala bihayyin jalla hayyin bihallin al halak. Karena ketika kita membaca secara keseluruhan, maka semua fadilahnya akan. Tapi ketika ini terlalu panjang, maka wiridkanlah ambil asma-asma Allah yang ada pada bait tersebut. Contohnya seperti tadi, yaitu hayyun dengan halun. Ini karena mempunyai fadilah masing-masing seperti yang sudah saya sampaikan. Juga asma Allah yang hal-halat. Jadi ketika sahabat terlalu panjang untuk membaca bait yang secara keseluruhan, maka cukup bacalah asma-asma Allah saja. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada silap kata, ada kesalahan dari saya. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.